Pemirsa, Polda Metro Jaya mengimbau para pengguna jalan untuk menghindari wilayah Senayan mulai dari pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Para penonton konser Coldplay juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum karena GBK tidak menyediakan kantong parkir. Berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan secara situasional di wilayah Senayan dan sekitarnya. Download Metro TV Extend sekarang.